Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni di Jemput Has di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal tak cukup Ibu Zain Ryan dituduh, sekarang kakak Bella pula dituduh subahat dengan suspek. Sejak hilang 14 Disember lepas, laungan di mana Bella atau nama sebenarnya Mila Sharmila memang jadi topik hangat dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebulan lebih mencari, akhirnya Bella dijumpai dekat satu rumah sewa terbiar. Sayangnya, Bella yang dijumpai dah tak lagi bernyawa dan hanya sekadar rangka yang tak cukup sifatnya. Sejak tu memang tak berhenti ucapan doa, takziah dan juga kiriman Al-Fatihah untuk arwah dalam media sosial. Tambah pula, kita semua masih segar lagi dalam ingatan tentang kes pembunuhan adik Zain Ryan kira-kira seminggu lebih sebelum hilangnya Bella. Mungkin tu salah satu faktor kenapa netizen masih lagi sensitif ataupun boleh Datin Koni panggil dalam mood berkabung, mood bersedih. Tapi ada satu perkara yang nampaknya walaupun dah dua kes jenayah berlaku, masih ada di kalangan kita tuduhan rambang. Kalau ingat kes Zain, ramai sebenarnya yang cakap suspek utama ialah Mak Zain sendiri sebab dia yang terakhir dengan Zain. Dia tak nampak sedih dan bermacam lagi. Sedangkan kalau nak tuduh orang berzina pun kena bawa 4 saksi. Ini kan pula nak tuduh orang membunuh. Entah macam mana agaknya perkara tu di pandangan Allah SWT ya. Kali ni nampaknya ada sesetengah dari kita cakap kakak Bella Nur Hisham yang bermatian mencari adik dia sebulan lebih, yang terkejar sana sini berurusan, yang meraung menjerit bila nampak muka suspek dekat mahkamah, yang menangis waktu Bella dimasukkan dalam liang lahat, sebenarnya bersubahat dengan suspek. Kadang-kadang ramai antara kita sebenarnya yang terlalu terbuka kalau nak cakap sesuatu dekat media sosial. Sampai lupa semua tu sebenarnya ada mata yang melihat. Ingatlah korang semua, ayat ke-8 surah Al-Zalzalah, dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya. Peringatan untuk sesama kita, apa salahnya bersangka baik dengan sesiapa pun kalau perkara tu tak datangkan keburukan pada kita. Jangankan rugi pahala, satu sen harta pun kita takkan hilang. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.